kita pemerintah kabupaten ya, mungkin juga Pak Bupati yang semalam rawuh di sini, Tinyunan sangat gembira sekali dan menyambut dengan baik program ini. Ini langkah yang sangat positif yang dilakukan oleh teman-teman di Sanden, Pak Penewu, Pak Lurah, kelompok taninya dalam rangka untuk membuka sebuah lahan untuk penanaman cabai di luar musim. Saya kira ini tantangan ya buat petani kita, dan ini sangat bagus di era COVID-19. Harapan kita nanti ini akan bisa memberikan nilai tambah, nilai ekonomi yang sangat baik untuk masyarakat kita di lingkungan Kecamatan Sanden ini, wabil khusus Distrik Gading, Gading Harjo dan sekitarnya. Nah, kita terus mendorong kepada teman-teman dinas, Pak Joko Waluyo yang didampingi Pak Staf Ahli, Pak Yus, untuk program ini. Kalau nanti ini program ini berhasil, kita akan dorong mungkin di wilayah yang lain. Ini supaya juga dilakukan proses seperti ini. Dan paguyuban ini, forum ini akan menjadi pilot project, menjadi percontohan. Untuk harapan kita nanti bisa memberikan atau menularkan ilmunya untuk kelompok-kelompok tani yang lain. Tanam di luar musim seperti ini itu biasanya nanti bulan Januari Februari itu harga komoditi cabai itu sangat mahal, sehingga kalau petani menanam otomatis petani akan terangkat basic ekonominya. Yang kedua, ini untuk percontohan, untuk penelitian, sehingga nanti pada waktu kalau memang kita bisa berhasil maksimal, otomatis akan bisa dikembangkan di wilayah yang lain.